Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau ajakin teman-teman untuk mengeksplor wisata yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Tepatnya di Cilancur Highline teman-teman. Nah, ini tadi saya berangkat bareng teman-teman dari Jogja sekitar jam 3:30 pagi. Ya, perjalanan ke sini kurang lebih cuma 1 jam teman-teman. Jadi kita subuh udah di sini. Nah, ini ternyata pintu masuknya baru dibuka jam 5 pagi. Nah, di sini saya mau ajak teman-teman mengeksplor wisata di sini. Salah satunya menikmati sunrise ya, matahari terbit di Cilancur Highline. Seperti apa keseruannya? Yuk ikut terus kita gas. Oke teman-teman, alhamdulillah ini tiketnya ya, loketnya udah dibuka tepat jam 5 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, jadi sekedar informasi bahwasanya loketnya buka jam 5 pagi. Dan untuk tiket masuknya ini murah banget teman-teman ya. Jadi hari Senin sampai Sabtu itu cuma 10.000, khusus hari Minggu atau hari libur nasional itu 15.000. Dan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun itu cukup bayar 5.000 rupiah teman-teman. Yuk nggak usah berlama-lama, langsung kita naik ke atas. Gas! Nah teman-teman, untuk naik ke atas kita harus melalui beberapa anak tangga teman-teman ya. Jadi ini saya mau jalan ke atas, mau lihat spot ya, spot yang bagus untuk menanti sunrise ya, matahari terbit. Yuk kita coba naik ke atas teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi tertinggi ya, spot tertinggi yang ada di Cilancur Highline. Nah bisa kita lihat tuh di belakang saya, bagus banget ya pemandangannya, gunungnya. Nah nanti kita sambil nunggu matahari terbit, otomatis pemandangannya juga semakin bagus pastinya. Pokoknya ikuti terus, kita gas. Nah, teman-teman, kita bisa santai di sini ya, menunggu waktunya sunrise, nunggu matahari terbit. Nah, sambil kita lihat pemandangannya bagus banget di sini, teman-teman. Di sini juga banyak sekali wisatawan yang udah datang di sini dari pagi.
menunggu waktunya sunrise. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini ada beberapa gunung ya. Kita lihat bisa di depan itu ada Merapi, Merbabu, kemudian pegunungan, hantaran pegunungnya bagus banget teman-teman. Pokoknya keren. Jadi di bawah ini kita bisa lihat ada camping ground juga. Jadi teman-teman yang hobi camping juga bisa menyempatkan untuk camping di sini. Mantap. Nah teman-teman, sekarang saya berada di salah satu area spot foto yang menarik banget. Ini ada tulisannya Cilancur, kemudian di backgroundnya di bawah itu ada ini ya, pegunungan, kemudian juga ada Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ya. Cuman ini kondisinya lagi agak tertutup kabut. Ini kalau mataharinya sudah terbit ini bagus banget teman-teman. Dan kita bisa lihat sebelah sana juga ada spot foto yang bagus banget ya, lebih ke depan. Jadi itu mungkin cukup untuk hanya beberapa orang aja, harus gantian teman-teman. Jadi tetap hati-hati kalau mau foto-foto di sini ya, tetap jaga keselamatan. Sekarang kita coba yuk jalan-jalan ke spot foto yang lain. Gas. Nah, teman-teman, di sini selain banyak sekali spot-spot foto yang modelnya kayak balkon gitu ya, ada banyak banget di sini juga ada yang nih, area kanan saya ini ada area taman bunga, teman-teman. Jadi bagus banget buat foto-foto bersama sahabat, bersama keluarga sambil menikmati pemandangan yang bagus banget di sini. Oke teman-teman, sekarang saya coba turun ke bawah ya, ke area camping ground. Coba kita lihat gimana sih suasana camping ground di Cilancur Highline.
Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama beberapa pengunjung yang ada di Selancur Highland. Tepatnya saya berada di camping groundnya dengan Mbak siapa ini? Lulu. Mbak Lulu sama Mbak? Vina. Mbak Vina dari mana ini? Dari Temanggung. Dua-duanya dari Temanggung. Iya. Berapa orang nih datang ke sini ramai-ramai? Sini berdelapan. Berdelapan ya? Dari Temanggung semua? Enggak, ada yang dari Jogja. Oh, dari Jogja. Oh, ngumpul di sini ya? Iya. Nah, di sini dari jam berapa Mbak? Dari jam 5. Kemarin jam 5 ya, sore. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, untuk camping di sini, ini bawa tenda sendiri atau sewa di sini? Kemarin itu bawa sendiri. Oh, bawa sendiri. Nah, kalau untuk tiket masuknya untuk camping berapa nih Mbak? Untuk sewa tempatnya itu Rp20.000. Rp20.000 untuk tiket tendanya ya? Iya. Sewa tempatnya ya? Untuk tiket per orangnya itu Rp20.000 juga. Rp20.000. Kalau buat camping. Kalau buat camping ya. Kalau tiket masuk biasa cuma Rp10.000 tadi itu ya. Jadi per orang Rp20.000, terus sama per tenda Rp20.000. Oh, seru banget teman-teman. Nah, kalau untuk makanannya Mbak ini bawa sendiri atau beli di sini nih? Kemarin bawa sendiri. Oh, bawa sendiri. Makan masak-masak di sini ya, sendiri ya. Nah, gimana nih Mbak kesan-kesannya camping di Selancur Highland nih? Kalau buat ini apa area campingnya itu bagus, terus pemandangannya cukup bagus semua. Yeah. Tapi tadi pas pagi itu masih ada kabut, masih ada tertutup awan. Kabut ya. Nunggu waktu matahari terbitnya ya. Kalau buat teman-teman yang ada di sekitar Magelang, Temanggung, Jogja juga, itu kalau mau camping ke Selancur aja. Recommended ya. Buat parkirannya luas, terus bisa dijangkau sama mobil. Mobil juga bisa langsung parkir di dekat sini ya. Iya, bisa bawa peralatan sendiri atau bisa nyewa di sini. Oh, di sini juga ada ya disewakan untuk peralatan campingnya. Iya. Ya, jadi recommended banget nih buat teman-teman yang mungkin lagi di Jogja, di Jawa Tengah ya, bisa langsung aja mampir ke Selancur Highland, bisa menikmati suasana di sini, bisa camping juga di sini. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak waktunya. Ya, sama-sama. Teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung Selancur Highland dengan Mas siapa nih Mas? Mas Alek. Mas Alek. Mas Alek dari mana nih Mas? Dari Jogja. Dari Jogja. Nah, di sini tadi dari jam berapa di sini? Atau dari Jogja berangkat jam berapa tadi? Dari Jogja jam 3 sekitar. Jam 3. Oh. Ya, menempuh perjalanan sekitar 2 jam ya. 2 jam. Oh, 2 jam. Yeah. Sama siapa nih Mas datang ke sini Mas? Sama teman-teman dari Jogja bareng-bareng. Jogja, ya. Jam 3 teman-teman ya. Jam. Tadi sampai sini sekitar jam 5 berarti ya. Iya, jam 5. Jam 5 pagi. Nah, gimana nih Mas kesan-kesannya menikmati wisata di sini? Ya keren pemandangannya sih. Sama udaranya sejuk. Sejuk banget ya. Mantap pokoknya. Iya. Terus bisa sambil ngopi-ngopi ya kayaknya di sini ya. Terutama ini ya. Ngopi santai sambil menikmati pemandangan yang bagus banget ya. Ya, jadi gimana Mas? Recommended ya buat teman-teman untuk datang ke sini ya. Sangat recommended kali di sini. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas. Mantap pokoknya.
Nah, teman-teman di sini juga ada yang menyediakan berbagai makanan dan juga minuman. Nah, di sini saya coba pesen ya, pesen minuman. Mungkin kita sambil ngopi atau ngeteh untuk nikmatin pemandangan di sini, teman. Yuk, langsung aja kita pesen masuk ke dalam. Oke teman-teman, alhamdulillah ini makanan dan juga minumannya udah datang ya. Ini saya pesen teh panas, kemudian ini snacknya saya pesen kentang goreng nih teman-teman. Wah, cocok banget ya, kita ngeteh ataupun ngopi sambil makan snack, sambil menikmati pemandangan yang bagus banget. Langsung aja kita cobain, ini kentang gorengnya teman-teman. Mantap, mari makan. Enak banget teman-teman ya, masih anget, fresh, baru aja digoreng. Kemudian rasanya gurih, renyah, mantap. Nikmat banget teman-teman ya, kita ngeteh sambil nikmati pemandangan yang bagus banget teman-teman. Tuh kita lihat pemandangannya bagus banget. Nah, teman-teman, di sini juga ada area glamping ya. Di belakang saya ini ada bangunan ini glamping. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Selancar Highland, di sini juga ada fasilitas glamping. Jadi buat teman-teman yang bersama keluarga, mungkin rame-rame bersama teman-teman, bisa menggunakan glamping. Thank you.
Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai nih menikmati wisata yang ada di Cilancur Highland di Magelang, Jawa Tengah. Seru banget ya, kita tadi datang dari gelap, dari jam 5 pagi sampai sekarang sekitar jam 7 pagi. Kita tadi udah menikmati suasana pemandangan, kemudian matahari terbit di sini sambil menikmati kuliner yang ada di sini. Oke teman-teman, jalan-jalan kita sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.